warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya akan melanjutkan uji coba saya kemarin. Saya sudah melakukan part ke remote ini untuk dilakukan mode FCC secara permanen ya. Jadi ketika sudah di part, maka MacBook Mini ini akan menjadi FCC secara permanen. Nanti saya akan menerbangkan apa perubahannya setelah saya lakukan hal tersebut. Saya nanti akan menggunakan remote ini dan dengan menggunakan reflektor ini nanti saya akan pasang. Apakah ada perubahan? Sebelumnya kita akan view. Aplikasi DJI Fly ini ada warning mengatur ulang jaringan nirkabel so agar sesuai dengan undang-undang dan peraturan setempat. Ini kita oke saja ya. Kemudian kita apply ini. Ini kita tunggu sampai mendapatkan GPS dulu. Kita cek sebelumnya, kita cek untuk transmisinya. Ini kita pakai 5,8 dan kita cek di sini. Ini untuk channelnya 1 2 3 4 5 6, hanya sampai 11. Ini berarti sudah FCC. Kemudian yang 5,8 ada 1 2 3 4 5. Nah, ini kita menggunakan yang 153 ya, frekuensinya di 5,8 dan kita cek ya, ini sudah FCC murni. Kita tunggu untuk melihat GPS-nya, ini masih belum dapat GPS. Yang jelas kita sudah mengecek ya teman-teman, sudah mengecek bahwa ini sudah FCC karena sudah 11 channel. Kita buktikan seperti apa nanti hasilnya. Ini saya memakai mode spot, sekarang akan saya terbangkan. Ini sudah diizinkan, GPS sudah oke, menjawab sebelah akan saya terbangkan. Ketinggian yang kemarin sekitar 80 kalau nggak salah. Ini saya ambil yang ketinggian 75. Ini GPS-nya tidak dapat ya, terlalu lemah katanya. Saya berhenti dulu. Saya lanjutkan ini. Saya naikkan ke 80 ya. Kemarin terakhir saya pakai 80 meter. Ini 300 masih bagus. Lemah di 500 sekian. Saya mundur lagi, saya akan naikkan di 100. 100 lebih ya, saya naikkan agar saya majukan lagi.
sinyal lemah, tetap sinyal lemah ya. Maju lagi. Saya di ketinggian 116. 103 ini ketinggian 116. Nah, ini sudah mulai nge-lag. Sinyal lemah lagi. 700. Ini sinyal lemah atau antena. Sampai 700 sudah RTH 700 meter. Jadi ini sebenarnya dari kemarin tidak terlalu beda jauh ya, perubahannya tidak terlalu beda jauh. Saya turunkan angin kencang, saya turunkan maksudnya sampai saya turunkan itu. Teman-teman semua, ini penasaran saya coba lagi berkat pertanyaan komen di bawah ya, di YouTube saya sebelumnya ada yang komen ingin membuktikan apakah benar di remote nya itu benar-benar 11 channel atau FCC. Ini tadi sudah kita buktikan, setelah terbang pun juga bisa kita buktikan bahwa di sini masih 11 channel ya, dan saya menggunakan 5,4. Saya juga akan mencoba, mungkin kita coba yang 2,8 ya, tapi saya mau ngecek baterai saya masih 46%. Saya akan coba ganti baterai dulu ya teman-teman. Saya matikan dulu. Baik teman-teman semua, saya sudah mengganti baterainya, ini sudah 95%. Ini kita akan tunggu sampai GPS nya penuh ya, nanti ini 11. Oke, 11 sudah oke. Kita sudah di set. Saya akan terbangkan dengan 2,4 ya. Ini saya lihat intervensinya. Saya di channel 5 sekarang. Saya coba akan terbangkan. Di ketinggian yang hampir sama. Ubah mode spot. Saya pakai frekuensi 2,4 yang saya naikkan sampai sekitar 80. Ini kalau saya lihat ujungnya 80 ya. Ujungnya sepertinya ngelak-ngelak ini, sepertinya hasilnya. Ini sudah 200, sudah gangguan sinyal untuk 2,4 ini. Saya lanjutkan, saya antenanya saya pasang dulu. 300 terus masih lanjut ini. Ketinggian 85 ini saya akan saya naikkan seperti tadi ya, sampai dengan ketinggian sekitar 115. Saya akan lihat perbedaannya dengan yang menggunakan 5,8 ya, sekitar segini lagi. Ternyata saya menggunakan 2,4 lebih bagus kayaknya dari yang 5,8. Cuman videonya ya tidak terlalu ngelag. Ini saya dapat 800 nih. Oh, ternyata di 2,4 ini, di 2,4 bisa lemah. Ini saya paskan dulu antenanya. Sinyal lemah. Didapat 940 ya.
sudah bagus ini 900 ya, dengan menggunakan frekuensi. Aku 4 tadi di channel 6 kalau nggak salah. Ini sekitar 930-an. Oke, kita akan balik ya. Dari tentuin. Teman-teman semua, ternyata kita tadi mencoba menggunakan frekuensi 2,4 ya tadi. Ternyata nggak balik-balik. Oh, balik. Saya kira nggak balik. Oke teman-teman, nah, di 930-an ya. 930 meter. Ini sudah lebih bagus dari sebelumnya. Saya menggunakan 2,4. Tadi ketika menggunakan teman-teman, tadi kita menggunakan 2,4 GHz dengan channel 6 kalau nggak salah, tadi saya cek ya. Dan kalau channel 5, kita pakai channel 5, kita tadi bisa sampai sekitar 900 meter. Oke, baik teman-teman, berarti ada pengaruhnya mungkin, atau mungkin karena cuaca atau apa, saya tidak tahu, yang jelas ada pengaruhnya setelah saya itu. Teman-teman semua, terima kasih, semoga bermanfaat.